Sadaqallahul Adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf ayat 57. Surat Yusuf ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun. Wala ajrul akhirati, sungguh balasan akhirat itu khairun, lebih baik, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa kanu, dan mereka dahulu di dunia, yattaqun, bertakwa kepada Allah. Jadi sungguh balasan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasan dunia itu sedikit, nilainya kecil, baik itu balasan kebaikan maupun balasan keburukan. Orang maling ayam paling dipenjara, orang korupsi paling dipenjara, orang berbuat kejahatan paling dipenjara. Udah segitu doang. Tetapi balasan akhirat masuk ke dalam nerakanya Allah. Nerakanya Allah itu kita bayangkan, jikalau, ini cuma jikalau, neraka itu tertusuk jarum, lalu apinya ada yang setetes ke bumi, maka bumi itu airnya surut dan gersang, tidak ada air di muka bumi, dan bumi itu menjadi terbakar karena panasnya api neraka yang setitik turun ke bumi. Kita bayangkan kita yang dimasukkan ke dalam api neraka, na'udzubillah. Itu sekedar gambaran bahwa nerakanya Allah itu sangat pedih. Nah, begitu juga balasan kebaikan. Balasan kebaikan yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membandingi keindahan surga. Surga itu kata Rasul, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khataru ala qalbil basyar. Surga itu belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terbesit dalam hati tentang keindahan surga. Jadi misalkan kita membayangkan surga, surga itu seperti ini, maka gambaran kita keliru. Surga lebih indah dari yang kita bayangkan. Misalkan kita pernah ke taman rekreasi, lalu kita bayangkan surga kayak gini kali ya, surga lebih indah dari yang kita lihat itu. Misalkan kita mendengar cerita yang menarik seperti surga, surga lebih indah dari yang pernah kita dengar itu. Jadi dibayangin kenikmatannya saja tidak bisa. Itulah kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh balasan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibandingkan dengan dunia, dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat, hadirin sekalian. Rasul pernah mengumpamakan perumpamaan dunia dan akhirat adalah seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke air laut.
Lalu air itu diangkat kembali. Air yang menetes dari ujung jari itulah kenikmatan dunia. Air yang tersisa di lautan, di samudra, itulah kenikmatan akhirat. Jadi nggak bisa dibayangkan kenikmatan akhirat itu berapa kali lipatnya, itu udah nggak bisa dihitung dengan kenikmatan dunia. Maka orang bodoh adalah orang yang mengejar dunia, melupakan akhirat. Nah, orang yang cerdas adalah orang yang memilih akhirat daripada dunia. Jadi orang yang memilih yang besar, yang nilainya besar, itu orang cerdas. Orang yang memilih nilainya kecil, itulah orang bodoh. Nah, orang yang memilih dunia meninggalkan akhirat, itu orang bodoh. Orang yang kerja lupa sholat, itu orang bodoh. Karena dia memilih dunia dan meninggalkan akhirat. Jadi usahakan kita lebih memilih akhirat, yaitu masa depan yang pasti, yaitu dengan beriman dan bertakwa kepada Allah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita jaga sampai akhir hayat, kemudian kita bertakwa kepada Allah yang Allah perintah jalankan, yang Allah larang tinggalkan. Insyaallah kita orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadarusan kita kali ini. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yamlu samahu tadasa ha'an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astashfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahlin wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.